Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opan Sibulang. Kali ini kita akan bersilaturahmi ke salah satu rumah warga yang ada di pedesaan ini ya teman-teman. Ini kita masih di sekitar rumahnya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, ini rumah salah satu warga di sini ya. Rumahnya itu di ujung kampung ya teman-teman, dan banyak sekali pohon pring. Jadi suasananya di sini itu sangat sejuk ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Anginnya sepoi-sepoi, bikin ngantuk ya teman-teman jalan-jalan di salah satu rumah warga di sini. Seperti ini suasana di samping rumahnya teman-teman. Siang hari ini sih sejuk ya teman-teman, kalau malam ya pasti horor nih. Enak banget ya rumah di sini. Anginnya sangat sepoi-sepoi teman-teman, mari kita eksplor ke sana ya. Assalamualaikum Mas. Ini desa apa yang namanya Mas? Brengsong. Oh nggih. Dan iki ge santai, Mas. Lan Mas. Oh nggih nggih. Amit nggih Mas, kita nggawe gambar YouTube niki, Mas. Nggih. Samping rumah juga ada rumah kandang pedus ya, teman-teman. Ini lucu-lucu banget ya teman-teman. Hanya ada satu rumah di ujung kampung sumur ya teman-teman. Nih. Dan rumahnya itu sangat asri. Ada kali kecil dan masih banyak pohon-pohon pring seperti yang teman-teman lihat. Ini pekarangan rumahnya juga masih banyak kebun-kebun yang masih hijau. Seperti ini suasana di dusun ini ya teman-teman. Belakang rumahnya kebunnya masih luas-luas ya teman-teman. Ini juga ada kandang wedhus, tapi sudah tidak ada wedhusnya ya teman-teman.